dari kami, penegak benda dari Satuan Polisi Pamungkas dan Damkar, termasuk juga dari Polres dan Polsek. Sebagian didapat di warung-warung atau gimana gitu? Ya, memang betul di warung-warung. Banyak warung, ya? Ada juga toko-toko, begitu kan, rumahan dan lain sebagainya. Kalau ciu ya di kios-kios kecil biasa. Masih banyak warung yang... Sebetulnya masih, tapi ya kita beberapa kali kegiatan, satu masih tersembunyikan dan kadang-kadang juga informasi itu sudah bocor. Jadi satu kita adakan penertiban atau kita ambil kegiatan bisnisnya, yang lain zaman sekarang sudah canggih menggunakan WA, tutup semua. Ya, sebetulnya karena kita menggunakan perda yang ada, ya pada akhirnya kalau itu memang beralkohol, walaupun dengan cara fermentasi apapun juga, kalau nggak salah kalau beras kecil itu 4,7% kalau tidak salah. 4,7%. Oh, beras kecil. Saya pikir beras kencur, saya pikir masuk juga ya. Harapannya Pak dengan adanya pemusnahan ini jelang tahun baru ini apa nih Pak? Ya mudah-mudahan kita tahu sendiri, terutama anak-anak muda kan di mana-mana, ya banyak terjadi kekerasan, minum dan lain sebagainya, ya diakibatkan karena minuman keras seperti ini. Harapannya meminimalisir lah, kalau kita menghabiskan sama sekali kan susah, paling tidak kita bisa meminimalisir yang ada.